ketentuan pemerintah di mana kita ke tempat negara tersebut ya. Yang lebih spesifik adalah masalah vaksin ya, yang menurut informasi mereka baru sekali. Bakal bertemu dengan Timor Leste di laga persahabatan FIFA Matchday. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong justru merasa kecewa. Timnas Indonesia yang dijadwalkan bakal bertemu dengan Timor Leste di laga uji coba pada tanggal 24 dan 27 Januari justru mengalami kemunduran hingga membuat pelatih Timnas Indonesia merasa kecewa lantaran gagal bersua dengan Timor Leste. Kemunduran jadwal laga uji coba antara Timnas Indonesia dan Timor Leste lantaran adanya protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Timor Leste yang sudah tiba di Jakarta harus terlebih dahulu menjalani karantina mandiri selama 4 hari sebelum akhirnya bertolak ke Bali. Lantaran kewajiban menjalani karantina mandiri, sehingga laga uji coba harus diundur ke tanggal 27 dan 30 Januari 2022. Akibat adanya perubahan jadwal pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong angkat suara dengan mengatakan jika harusnya jadwal pertandingan itu jelas. Tapi karena pandemi, mau tidak mau harus bisa menerima perubahan, ujar Sintayong.